Wali Kota Jambi Dr. Haji Syarif Fasya ME menerima penghargaan Wali Kota Kreatif dan Inovatif dari Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Hal ini dalam rangka Hari Pers Nasional atau HPN 2018 yang dilaksanakan di Aula Rumah Dinas Gubernur Jambi Sabtu siang. Hal ini merupakan hasil dari apa yang telah dilakukan Wali Kota Jambi untuk Kota Jambi. Kepada awak media, Fasya mengaku terharu saat mendapatkan penghargaan sebagai Wali Kota Kreatif dan Inovatif dari PWI tersebut. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan di Kota Jambi diawasi oleh insan pers. Tak hanya itu, Wali Kota Jambi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan pers yang telah mengawasi jalannya pemerintahan Kota Jambi, sehingga Kota Jambi menjadi salah satu kota terbaik se-Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi juga menyampaikan selamat Hari Pers Nasional 2018. Saya berada di auditorium Rumah Dinas Gubernur dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional yang siogianya dilaksanakan di tanggal 9 nanti di Padang, tetapi Pers Provinsi Jambi melaksanakan pembagian award, yaitu beberapa kepala daerah, tokoh pemuda dan pelaku usaha juga mendapat penghargaan. Kami selaku kepala daerah yang mendapatkan penghargaan ini sangat terharu juga. Ternyata apa yang kami laksanakan selama ini diawasi oleh pihak Jambi, Fers. Tribrata TV. Salam Tribrata.